ngomongin soundtracknya. Di sini Morgan nyanyi duet juga bareng sama Laresa ya. Ya, cuman dia lagi berhalangan hadir. Oke. Kemudian satu lagu yang di remake juga dinyanyikan ulang. Do You Really Love Me. Ini lagunya siapa dulu? Lagunya Baby Romeo. Oke. Dan ini katanya mau nyanyi sekarang. Oh, mau nyanyi sekarang. Mau nyanyi sekarang. Oh, kita kesana dulu kak, ke backstage dulu yang. Siap. Do You Really Love Me? Luar biasa ya, oke. I love you too. Lagu ini udah bisa didengar di Jux. Do You Really Love Me? Kalau enggak bisa didownload di iTunes. Selama dari kamu sedikit berharap kalau ku satu satunya manusia di hatimu yang kau cintai. Selamanya. Do you really love me? Jangan marah padaku. Wajarku ingin tahu seberapa besar kau cinta. Satu yang tak pernah terjadi.
segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Beda usia 15 tahun ya kalau kasus seperti ini banyak banget dipandang negatif dari semua masyarakat. Jadi aku berharap semoga yang sudah nonton bisa berpikiran, bisa terbuka pikirannya untuk bisa menerima percintaan beda usia. Oh, sebenarnya sah-sah aja gitu ya, Kak ya. Enggak apa-apa. Cinta itu bisa datang tiba-tiba, tidak mengenal batas waktu dan usia. Nah, itu dia. Kakak, harapannya terhadap film hari ini apa? Harapannya bisa memberikan perspektif atau pandangan baru lagi nih. Kalau tadi percintaan lintas usia kan biasanya konotasinya negatif ya. Wanitanya lebih tua, anak mudanya dibilang berondong gitu. Masih mau merotik duit gitu. Nah, tapi enggak. Di sini kita pengen kasih perspektif baru aja kalau misalnya enggak semua percintaan lintas usia itu kayak begitu. Betul. Oke. Yes, dan thank you banget kalian udah datang ke Yogyakarta. Terima kasih. Kita bertemu di atas. Betul sekali. Dan kita bikin. Yes, kita bikin video dulu. Oke, kita bikin video dulu ya. Bikin video. Apa foto dulu?